Selamat sore, saya Wayan Cepatno, Pak Tani. Hari ini 12 Desember 2019. Posisi saya di peron saya penampungan buah sawit milik rakyat, milik petani kecil. Tuh. Istrinya ikut mengirim. Harga di petani sekarang lagi menggeliat. Rp1.480 kami terima. Ya. Di Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Kalsang. Ini dimuat. Sangat menekan biaya untuk mobilisasi itu tronton. Keren. Mari kita terus bersatu padu untuk membangun perekonomian petani. Salam hormat, salam inovasi dari Wayan Cepatno, Pak Tani. Selamat pagi sahabat petani, saya Wayan Cepatno, posisi di Pangkalan Bun Kalteng, tanggal 13 Desember 2019. Itu tandaan kosong kelapa sawit, berangkat ke pabrik membawa kelapa sawit, pulangnya membawa limbahnya, tanposnya, untuk dijadikan pupuk organik media biak mikroba. Dikembalikan ke lahan supaya lestari, biaya produksi rendah, harga pokok produksi rendah, kompetitif, dan pada akhirnya lestari. Salam hormat, salam inovasi, membumi, demi Wayan Cepatno, Pak Tani.